أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى آية النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم، بسم الله أرحم المسلمين وسمعهم وخصوصا المبشرين من لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wa amma faslul hiyalil wal mukhada'at ani minasyaitan famajra zalik. Dan adapun fasal tipu daya dan juga mukhada'at yang menipu daya daripada syaitan, maka perjalanan yang demikian itu dan misalnya bahawasanya melawan bagi syaitan serta anak Adam di dalam fi'il, itu perbuatan taat daripada 7 wajah. Maksudnya syaitan laknatullah akan datang mengganggu kita dalam 7 keadaan. Okay, 7 wajah dengan maksud 7 keadaan, kerana mereka iaitu syaitan ini akan cuba menjadikan kita orang yang beramal ini ataupun orang yang beribadah kepada Allah SWT supaya jadi lalai ataupun jadi wasak ibadah kita. Jadi mereka akan datang dengan berbagai-bagai cara. Pertama, bahawa ditegah akan dikau daripadanya. Maka jika dipelihara Allah Ta'ala, ditolaknya dekat bahawasanya, berkata bahawasanya aku sangat berkehendak kepada yang demikian itu, tidak dapat tidak kerana bekalku daripada itu dunia yang fana bagi akhirat, iaitu yang kekal kerana tidak kesudahannya. Pertama sekali, syaitan cuba tipu daya kita dengan cara tolak terus. Kita datang nak semayang, dia kata tak, ayalah semayang. Ramai lagi yang tak semayang pun okey je. Kenapa perlu semayang? Malah bila semayang, macam-macam kena. Nanti kalau pakai stokin, ambil air semayang basah, nanti bau. Nanti kalau pakai baju, dah kena air seluar, kena lipat, dah kena bawa kain kalau seluar kotor. Jadi macam-macam alasan yang akan cuba diganggu oleh syaitan ini supaya kita ini kalau boleh tak ayah semayang. Dan memang ada orang yang tertipu daya, dia semayang jamak takhir. Kan zuhur, asar, maghrib, jamak takhir, isyak. Mana dia datang kerja, dia semayang subuh pagi. Kalau semayang kan tidak, tak juga. Kalau yang semayang subuh pagi, maka zuhur dia payah. Nak-nak bagi wanita tak, yang pakai mascara, brusher, macam-macam tu, lipstick mahal pula tu kan, simplicity, bukan sebarang-sebarang. Maka bila pakai itu takut wasak, membazir ni, takkan zuhur nak ambil wuduk. Bila ambil wuduk, habis hilang semua, foundation hilang, bedak hilang, mascara hilang, dan lipstick pun hilang, hanya kerana nak semai zuhur. Lepas tu dah kena pakai pula, lepas tu nanti asar dah kena semai lagi, dah kena nak balik mesti nak touch up juga. Kalau balik tak touch up kan, nanti payah pula nak-nak kalau dia naik kenderaan awam LRT ataupun naik bas. Dia mesti datang balik seperti dia datang. Gitu. Dengan wangi, dengan penuh make up yang sama saja. Kalau tidak orang tengok dah LRT, kecuali dia bawa kereta sendiri, tak apalah, belasah lagi lah. Jadi bila dia memikirkan tentang kecantikan diri dia dan pembaziran yang akan berlaku, dia kena tacak, dia kena apa, rugi, ini mahal, duit tak cukup, maka mula dia bukan tinggal make up, dia tinggal semayang. Sepatutnya dia tinggal make up, dia tak tinggal semayang, tapi tak. Kerana saya make up, maka dia tak semayang. Bukan saya tak semayang ustaz, tapi saya jamak takhir, iaitu zuhur, asar, maghrib itu isyak nanti, kira borong sekaligus. Oh, kalau gitu senang lah. Nanti akan muncul pula jamak takyah. Payah juga balik tengah malam, penat-penat. Aduh, nak bila ingat balik zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, lagak akan semai sekaligus. Berapa rekat tu?
Nak 15 rakaat ni. Ha, 15 rakaat nak buat sekaligus. Wah, macam semain terawih pula ni. Kata dia. Aduh, cannot go lah. Ha. So, go to the bed. Naik katil, tidur terus. Tak semayang pula. Ha, ini hasutan-hasutan yang datang daripada syaitan sehingga manusia terpedaya dan tinggallah semayang. Ha, ingat, orang yang semayang, man taraka solata muta'ammida faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan semayang dengan sengaja, kufur dia. Ada para ulama mengatakan kufur ini kufur nikmat. Maknanya dia mengingkari nikmat yang Allah Taala beri atas kesihatan, atas udara yang kita sedut, yang tak pernah kita terima beri, tiba-tiba kita tak mau ibadah kepada Allah Taala. Maka kita dianggap orang yang kufur nikmat. Ada dengan sebab kita tidak semayang. Ingat, orang yang tidak semayang, kata Nabi, lama kelamaan dia akan jadi jahat. Orang yang jahat tapi semayang, lama kelamaan dia akan berubah dengan sebab semayang. Seorang perompak, pencuri, yang sebelum mencuri semayang hajat dulu. Allahuakbar. Ha, semayang hajat dah. Kenapa? Nak minta selamat hajat dia pergi merompak ini. Lama-lama dia akan jadi baik. Kenapa? Dengan sebab semayang itu, lama dia fikir, eh, aku ni apalah, nak pergi merompak tapi semayang hajat. Lepas semayang hajat, pergi merompak, lama-lama berubah, berhenti dia. Eh, sama ada berhenti semayang hajat ataupun berhenti merompak, salah satulah. Ha, dia akan berhenti. Tapi bagi yang tidak semayang, itu lama-lama dia akan buat benda-benda lain yang jahat. Disebabkan apa? Kerana tidak semayang, maka pertama sekali dia tidak sujud. Bila tidak sujud, darah kita yang tiga urat saraf itu tak masuk. Kesannya apa? Hilang ketaatan, kurang keyakinan, dan tak berapa takut dengan Allah Ta'ala, dan tak percaya dengan alam gaib. Itu peranan tiga urat saraf tadi. Sebab itu, orang yang sujudnya lama lebih taat, lebih yakin daripada orang yang sujudnya sekejap. Ha, jadi kalau kita tak berapa yakin dengan Allah, dengan alam akhirat dan sebagainya, maka sujudlah lama-lama. Mana jangan baca tiga kali, bacalah sampai tujuh kali. Ha, tak. Tapi jangan tujuh kali sup gitu je. Ha, bukan subhanallah biar Allah dah sup je. Dia main sup tujuh kali. Habis. Itu peranan daripada ibadah tadi. Bukan saja-saja. Sebab itu Nabi kata dengan orang itu semayang, akhirnya dia akan jadi baik dengan sebab semayang. Tapi orang yang tak semayang, dia akan jadi jahat sebab dia tak semayang, walaupun asalnya dia orang baik. Ha? Walaupun dia dulu bagus, perangannya elok, duduk kat kampung dah. Wah, subhanallah, bagus perangannya dah, hormat orang tua dan sebagainya. Tapi bila datang ke bandar, dia tinggal semayang, dia bekerja, dia bergaul, maka mulalah dia akan jadi orang-orang yang jahat, sedikit demi sedikit, dengan sebab tidak ada keberkatan semayang tadi. Ha, sebab itu perlu Tuhan sebut inna solat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang itu boleh mencegah perkara keji dan perkara munkar, dengan sebab kita semayang. Baik, bagaimana pula orang yang semayang tapi masih buat perkara keji dan munkar? Nah, itulah tadi, lama kelamaan dia mula akan berubah dengan sebab semayangnya tadi. Tuhan akan ubah dia. Baik, itu hasutan yang pertama. Yang kedua, wajah yang kedua, kemudian disuruh akan dia dengan perlahan-lahan dan berlambatan. Maka jika dipelihara Allah Ta'ala, ditolaknya dengan berkata, ya, tiada ajalku dengan tanganku, atas bahawasanya aku jika lambatkan amal hari ini kepada esok hari, maka amal esok hari manakala aku amalkan dia, maka bahawasanya bagi tiap-tiap hari amal yang difardukan padanya, maka jika tiada diikutnya. Ha, jadi kedua, syaitan akan cuba mengasuh kita supaya kita postpone, lambat-lambat sikit. Eh, Zohor, jom semai Zohor. Zohor 1:40, kalau dulu satu di berapa minit kan. Saya tak kata apa, alah, lambat lagi, asalkan 4:30. Orang ajak semai Zohor, dia beritahu asal. Maksudnya apa? Kalau asal 4:30, pukul 4 dah lagi kan. Ya, kalau kira dan 4:25 dan ha, sebab asal 4:30 habis semayang, Assalamualaikum Allah Akbar, asal terus bangun jimat air wudu. Ha, dia kata nak jimat NST supaya tak padu, banyak bila air banyak jimat. Jadi dia semayang, dia combine sekali wudu Zuhur dengan asar. Ha, dah. Itu alasan-alasan sebenarnya syaitan menghasut dia supaya apa? Supaya dia melambatkan. Jadi di saat kalau orang itu dipelihara oleh Allah Taala, maka kata Tuan Syekh ini, Allah Taala akan jadikan dia kekuatan di mana dia tolak. Dia kata, ajal aku tidak ada penangguhan. Mati bila? Boleh tak? Malaikat maut datang waktu Zuhur. Ah, I say man, postpone lah asar. Kita kena tail dulu lah.
Boleh. Ajak mereka mau kena tertarik dulu. Lepas tu postpone. Lepas minum teh baru baru cabut nyawa. Ini bukan orang asli. Mereka mau bukan orang asli. Dia la ya'sunallaha ma amarahu. Dia tidak pernah ingkar apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Orang asli tak apalah. Dia kata jauh ke tu batin. Dekat je sebatang rokok, kata dia. Oh, kita dengar sebatang rokok sebab kita sapu pun 5 minit habis kan. Pasal kita nak masuk kerja. Rupanya orang asli sapu pupu dia mati. Dia berjalan-jalan, dia matikan rokok itu. Memang tak habis sebatang. Lepas tu beberapa kilometer dia nyalakan balik. Dia isap-isap 2-3 pam, dia matikan lagi. Jadi memang betul dia kata sebatang rokok. Tapi tak aci dia padam rokok tu. Jadi jangan kita mengelak begitu. Tetapi syaitan itulah. Kerana dia ini lulusan daripada syurga, yang dulunya berzikir 70,000 selangkah ketika di dalam syurga, malah makam dia lebih tinggi daripada malaikat ketika itu. Jadi kalau nak dikira pengetahuan dia tentang kita, bagaimana nak menghasut kita ni, syaitan, kata Nabi, ketika mana kita dijadikan, wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu dikomplain oleh malaikat, dan syaitan diberi kebenaran untuk meninjau, melihat prototipe lembaga kita yang Tuhan buat ini selama 40 tahun. Malaikat keliling, syaitan pun keliling. Malaikat melihat, nampak kehebatan bentuk tubuh badan manusia, lembaga yang belum ditiupkan roh. Malaikat kata, hebat sungguh Tuhan cipta manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Tetapi syaitan yang punya niat yang jahat, dia tak tengok kecantikan manusia. Dia tengok di mana kekurangan manusia yang boleh dia pergunakan. Lalu dia lihat-lihat-lihat selama 40 tahun tu, hari-hari dia round, dia tengok. Akhirnya dia kata apa? Now I know. Dia kata, apa kelemahan manusia? Dia lihat pada diri manusia ini, Tuhan buat ada rongga-rongga. Ada lubang hidung, ada lubang telinga, ada lubang mulut, dan sebagainya, ada lubang-lubang lain. Dia kata, wah, lubang-lubang inilah yang akan aku guna untuk memperdayakan manusia. Sebab itu ketika kita semayang, syaitan akan datang. Okay. Hidung. Tengah-tengah kita baca Fatihah, tiba-tiba rasa gatal hidung. Tanya hidung kita. Waladhalin amin. Lepas tu dia main kat tekak. Kita rasa tersekat pula. Berdehem pula kita sekuat-kuatnya. Atas semayang. Berdehem dengan sengaja, kuat batal. Jadi kalau nak dehem, perlahan saja. Jangan. Ihdinas siratal mustaqim. Batas semayang. Ini dalam bab fiqh, itu kira berdehem yang di luar daripada tabi'in semayang. Jadi syaitan mengganggu kita melalui lubang-lubang hidung, telinga, gatal, gaul-gaul, pagaru sini, gatal pula sini, pagak gatal sini, sini pula. Jadi asyik dia menggaru kita macam kena belacan. Garu sana, garu sini. Yang ketiga, apa syaitan buat? Kemudian maka menyuruh akan dia dengan bersegera, maka berkata ia baginya, segerakan olehmu supaya selesai bagi demikian dan bagian-bagian. Maka jika dipeliharakan Allah Ta'ala, ditolaknya dengan dikatanya, sedikit amal serta tamam sempurna terlebih baik daripada banyaknya serta nuksan, iaitu kurang ataupun tidak sempurna. Jadi kali ketiga, bila orang itu suka pula buat, yang tadi suka lambat kan, itu terpedaya dengan syaitan. Dia sembahyang Zuhur pukul 4.20. Ada yang cepat pula. Sekarang 12.30, jom pergi sembahyang. Padahal Zuhur 1.30. Pukul 12.30 keluar dah. Kerana apa? Kerana nak menolak. Ataupun pukul 1 rehat terus masuk dengan kuliah dulu. Dan ketika sembahyang disuruh cepat-cepat. Biasanya sembahyang seorang, sembahyang jemaah akan lambat. Sembahyang sendiri lah. Bila sembahyang sendiri, saya tak kata cepatlah. Kepuk dah lapar, nanti nak makan, nanti kan nak buat kerja, nanti kan bos panggil. Jadi kena cepat-cepat. Sembahyang pun kena sembahyang cepat-cepat. Selesaikan cepat-cepat. Dia pun buat rekod. Okay, semalam 3 minit, hari ni 2 minit. Dia baca Fatihah saja, tak baca surah. Terus rokok pun baca sekali ya, subhanallahi azim wa bihamdih, sami Allah liman hamidah. Sebab dia belajar fiqh kan. Belajar fiqh dia tahu tak makninahnya, dia tahu apa yang wajib, apa yang sunat. So dia buat saja. Kadang-kadang dia tak baca pun, rokok saja. Ambil tak makninah, sami Allah liman hamidah. Lepas tu turun. Akhirnya 2 minit selesai 4 rakaat. Itu pun terganggu juga. Kerana apa? Kalau orang yang dipelihara Allah Ta'ala, dia akan tolak. Kenapa mesti nak semayang cepat-cepat? Kenapa benda lain, kalau kita main snooker tu berapa lama?
Kan dah habis masuk dulu-dulu-dulu, buat balik. Ha, kenapa tak? Oh, habis dah, selesai. Tak sambung lagi. Kadang-kadang siap betting pula. Ha, oh, muda sekarang. Dia main apa pun nak betting saja. Main takraw pun betting, main badminton pun betting, main pingpong pun betting. Hatta orang tua-tua main golf pun betting juga. Ha, tempat saya tu ada. Hari tu dia pergi surau. Dia kata, "Ustaz, kalau tak betting tak best." Ha, bagus. Alhamdulillah, selamat masuk neraka. Oh, dia kata, "Ustaz, janganlah gitu." Ha, pasal dah kenangan dia kan. Ha, jadi kita pun beranilah gurau. Dia pun gurau juga dengan kita. Ha, tengah-tengah orang ramai soalan gurau, kita pun jawab gurau jugalah. Alhamdulillah, insyaAllah, selamat dalam neraka. Dia kata, "Tak betting, tak thrill. My God, tak ada soknya." Kenapa? Ha, itu pun terpedaya dengan syaitan juga. Saya pun ahli sukan juga. Main apa? Tak pernah betting. Kalau betting, stop. Tak ada main-main. Saya pun wakil sekolah takraw. Saya pun main badminton. Saya pun main bola sepak wakil negeri. Dan saya jadi jurulatih pingpong untuk wilayah persekutuan. Tu anak murid saya, Syakiri, wakil Malaysia tu. Tak, saya tanya dia, "Kenal tak Ustaz Nordin?" "Kenal, dia dah kalahkan saya." Lepas tu dia wakil Malaysia. Tak pernah betting. Kenapa? Kita ada semangat sendiri. Kita main bola lalu sanggup bergaduh. Bukan kerana apa? Kerana nak menang ke tak? Walaupun tak ada bayaran. Daripada asrama, saya lari balik kampung. Orang datang ambil. Lari balik. Main bola kat kampung. Malam dia orang hantar sebelum pukul 11. Tak ada bagi sesen pun. Tapi kerana seronok nak main tu, lah, sanggup balik. SPM dah wakil kampung. Liga kampung, saya SPM. Form 4 saya dah main kampung dah. Tak ada apa. Orang bagi kadang-kadang, bagi RM10 kadang-kadang. Singgah tengah jalan, minum. Minum air. Teh ais dengan nasi gorengnya. Itu je. Lepas tu dia bagilah RM10. Nah, dia RM10 buat belanja asrama. Okey. Tak ada apa pun. Ha, kerana semangat. Tapi sekarang biasanya orang yang tak berapa pandai ni, dia kena bagi semangat tu dengan apa? Dengan betting. Sebab dia tak apa pandai mana. Ha, nak bagi semangat ke tidak, dia main sambil lewa. Ha, ini budaya-budaya yang perlu kita hindari. Jangan sampai betting baru semangat. Tak betting tak semangat. Ha, tak? Ha, gitu. Maka apa jadi kepada Malaysia? Kerana yang bawa suka betting, akhirnya dia wakil kelab, dia wakil negeri. Ha, jadilah kita tahun 90-an habis pemain rasuah. Sampai sekarang Malaysia nombor berapa? 100 berapa? Ha, beberapa bulan tu 157, turun 159 ranking dunia. Sampai bergaduh tu sekarang Tuku Mahkota dengan Anwar Musa 68. Hanya semata-mata apa? Nak naikkan balik Malaysia. Yang dulu Korea apa kecup perut dengan Malaysia. Zaman bila? Zaman Muqtada Hari. Zaman sekarang Korea kata, "Malaysia, Allah, tak ada pasukan lain dah." Nak ajak friendly Malaysia, dia kata, "Tak meningkat permainan kita lawan Malaysia." Baiklah, lawan Vietnam. Tengok, dulu Vietnam belasahan kita dah. Vietnam, Kemboja, Myanmar, Bangladesh pun kita belasah. Ini dengan Timor Leste pun kalah. Malu je. Ha, maka semenjak pada itu, saya tak pernah tengok bola Malaysia lagi. Sampai sekarang, player Malaysia tu tak kenal pun. Kenal pun apek je. Itu pun sebab dia Kelantan. Tidak mengapa aku tak kenal dia. Tak. Ha, itulah dia. Pasal apa? Dah tak terima. Walaupun saya bekas pemain, tapi saya tak minat. Mungkin orang kata sombong lah. Sombong ustaz. Bukan sombong, sebab kesan-kesan terjadi, kita pun jadi malah nak tengok. Baik saya tengok Manchester lawan Liverpool, itu pun saya pilih-pilih. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea pun tak mau tengok sebab anak punya gaduh. Arsenal, pilih-pilih saja. Sebab kesan tu. Tapi ada orang betting kan. Oh, ada orang betting. Dia tengok bola pun betting. Memang perangai betting ni. Dia tak main, dia tengok pun dia betting juga. Dulu dia betting berapa gol. Jadi ada kawan saya dulu, keeper. Main tak pandai mana, tapi suara je kuat. Orang Terengganu. Tapi semangat. Setiap kali bola main, dia mesti tengok. Saya tak tengok. Lepas tu dia tanya kita, "Berapa? Agak-agak siapa menang ni? Pahang ke Kedah?" Dia kata, "Menang Kedah pun." "Berapa dia?" Dia kata, "Tak tahu, rasa penalti kot." Rupanya dia betting. Kita ingat dia tanya saja. Dia betting, kebetulan baru ni kan Kedah menang dengan Selangor. Penalti.
Wah, dapat duit banyak dia. Dia panggil ajak belanja. Eh, belanja nampak? Dia kata, menang betting malam tadi. Oh, tak ada. Tak apa, aku bayar sendiri. Rupanya duit judi dia betting. Dia tanya kita, dia pergi betting. Lepas tu dia SMS lagi, tak mahu dah jawab lagi. Lantak kau dah berapa? Ha, tengok, bahaya. Ha? Pantai beri nombor je, dia mesti kita kan nombor ekor. Ha? Kalian tanya, nombor kereta awak berapa, Din? Kita beritahu nombor kereta kita. Dia kitikan juga. Memang kaki judi ni dia, asal nombor je jadi bagi dia. Kita beritahu anak empat, isteri dua. Anak empat kan, isteri satu kan. Lepas tu apa, anak saudara pun ada empat kan. Adik-adik ada enam. Dia jadikan nombor tu 41 berapa? 46 dia kitakan toto pula. Aduh, semua jadi. Bahaya betul. Ini kaki nombor. Hidup tak payah kaya juga, berhutang manjang. Jadi syaitan mengganggu kita supaya kita buat sesuatu biar cepat-cepat. Biar selesai habis konon-kononnya. Pergi semayang awal waktu. Habis orang azan je, terus semayang. Sebab apa? Ini bagus. Oh, betul-betul awal waktu. Jadi bila habis azan je, orang lain nak semayang, awak dah selesai. Dia rasa macam bagus. Tapi tidak. Jadi kalau ikut hukum, kita sebaiknya semayang selepas orang azan. Jangan orang tengah azan, kita ke semayang. Tapi syaitan kata apa? Weh tak, kan kau jadi orang yang terawal semayang. Kan, orang lain baru nak semayang, kau dah selesai. Nampak, syaitan suruh cepat-cepat. Lepas tu kau cipta rekod. Semalam kawan kau 3 minit, jadi hari ni kau buat 2 minit setengah. Beritahu pula kawan dia, kawan dia cipta rekod pula 2 minit. Jadi duduk berlawan dia. Hari ni kau berapa? Aku 1 minit 45 saat. Oh, dia set jam dia tu. Tak, Allahuakbar. Habis, tak, 1 minit 56 saat. Semai Zohor. Tu semai apa tu? Jadi jangan gitu. Yang keempat, kemudian menyuruh dengan sempurnakan amal. Hal keadaannya dengan riak bagi manusia. Maka jika diperlihatkan dia Allah Ta'ala, ditolaknya dengan berkata, ya, apa yang aku riakkan bagi manusia, maka tiadakah memadai daku melihat Allah Ta'ala. Yang keempat pula, syaitan datang dengan cara riak. Dia kata, semayang bagus-bagus, orang tengok ni. Kata dia, assalamualaikum, assalamualaikum. Eh, ramai pula orang tengok. Lepas tu nak berhenti dah, bangun semula. Usalli sunnat. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Walhamdulillah kasar. Wa subhanallah. Rokok tadi dia buat 1.45 minit kan? Tadi sekarang orang tengok 10 minit tak habis lagi. Sebenarnya sunat 2 rakaat je. Tadi 4 rakaat 1.5 minit. Ini 2 rakaat sunat 10 minit tak habis. Mana tidak habis surah dia baca. Mana yang dia ingat? Pasal apa? Pasal manusia tengok. Syaitan kata, baca lagi, ada lagi orang tengok tu. Lepas bagi salat, assalamualaikum, assalamualaikum, sebelah sini pula ramai tengok. Wih, sambung lagi. Allah. Itu kerana riak. Jadi buat kerana riak, maka rosak juga amalan kita. Orang yang terpelihara, maka dia akan kata, apa tujuan kita riak kepada manusia? Kita semayak adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Jadi bila kerana Allah, yang penting Allah Ta'ala itu tengok. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi kalau kamu tak mampu, yakinlah bahawa Allah Ta'ala sedang memerhati atau melihat kamu sedang solat. Jadi kita solat biarlah kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia. Okay, manusia lantak lagi, bukan dia yang bagi pahala kat kita, bukan dia yang bagi kita masuk syurga, bukan dia yang bagi rahmat kat kita. Yang bagi itu semua adalah Allah Ta'ala. So yang penting jaga Allah, bukan jaga manusia. Manusia marah tak apalah. Nabi dah beritahu, 1,000 manusia benci kamu, tetapi kalau Allah Ta'ala suka kepada kamu, kamu tetap selamat. Tetapi sebaliknya, kalau Allah Ta'ala benci kamu, sedang manusia 1,000 manusia menyukai kamu, kamu juga tetap binasa. Jadi maknanya keselamatan, kebinasaan terletak di tangan Allah Ta'ala. Jadi kalau Tuhan suka kita, biarlah company buang kita kerja ke kerana kita semayang contohnya. Oh, saya buang awak, alasannya sebab awak boleh semayang jemaah. Tak apalah, saya berhenti, tak apa. Yakinlah, ada pula company lain yang akan ambil. Kalau tak ada company lain yang ambil pun, mungkin ada kerja lain pula. Kalau tak ada kerja lain pun, mungkin duduk rumah saja, tapi duit keluar ikut bumbung. Hari-hari turun 200.
Nah, esok turun lagi 200. Nah, mau gitu. Tapi kena ia betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab rezeki Tuhan bagi ada 8 cara. Tuhan bagi dah. Ada rezeki yang wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tuhan bagi. Nanti saya forward ada 8 cara rezeki. Saya forward ke Fadil, Amin tak dengan Fadil. Sebab nombor Fadil je saya ada. Ya, ada 8 rezeki. Satu melalui yang tidak perlu usaha. Ini Tuhan sebut wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini, kesemuanya ditanggung oleh Allah Taala rezekinya. Ulat dalam batu. Dan kadang-kadang ulat dalam buah. Asalnya buah tak ada pun, lepas tu buah ada, ulat pun ada. Dari mana dia masuk? Kalau dia masuk dari luar, ada lubang. Tapi ini dia tak ada lubang. Kita belah, baru ada dia. Ada rezeki yang datang melalui istighfar. Dengan kita beristighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa baninin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Surah Nuh. Iaitu Tuhan, barang siapa yang beristighfar kepada Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala itu maha pengampun, dan dia akan mengutuskan langit yang membuat air hujan, dan akan memperbanyakkan bagi kamu harta dan anak-anak kamu, dan dijadikan bagi kamu kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Itu jaminan Allah Ta'ala melalui istighfar. Lalu Nabi menguatkan lagi dengan hadisnya yang mengatakan man lazim istighfara ja'alallahu lahu min kulli daikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yatasi. Barang siapa yang melazimkan dirinya, membiasakan dirinya dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala akan memberinya jalan keluar dalam setiap kesempitan hidupnya, dan akan ditukarkan kesedihan kepada kegembiraan, dan akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu jaminan Allah dan jaminan Rasul. Jadi kalau kita kaji istighfar, katakan kena buang kerja, balik rumah istighfar lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Berapa banyak? 70 ribu kali. InsyaAllah lepas itu mungkin Media Prima pula TV3 panggil jadi CEO. Sini reporter je. Pergi sana jadi CEO. Abi bankrupt TV3. Kita mana tahu, rezeki semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sangka? Ha, kan? Tuan-tuan pun alami sendiri. Ha, siapa chairman baru sekarang? Ha, 2 minggu lepas kita jumpa. Kan bila saya makan dengan chairman baru, semua tak ada. Fadil pun lari, semua pun lari. Selalu Fadil duduk teman saya makan. Ha, tinggal Pak Tam je. Sebab Pak Tam pun tak lari. Kalau tidak, saya dengan chairman je. Ha, dengan Tasri apa? Ismail. Ha, Tasri Ismail. Sebaiklah Pak Tam ada. Jadi okeylah kami bertiga. Tidak saya dengan pengerusi. Kalau saya mengerusi, saya ajak makan luar. Ah, itu dia. Jadi hari ni jangan lagi pada. Kalau dia turun lagi. Itu rezeki melalui istighfar. Ada rezeki melalui ketakwaan kita kepada Allah. Kerana kita takut kepada Allah Ta'ala, nak melanggar segala perintahnya, nak meninggalkan apa disuruh, maka Allah Ta'ala akan jamin rezeki pada kita. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka akan diberi rezeki, diberi jalan keluar, makhraja, dan juga rezeki yang tidak disangka-sangka. Ha, cuma kita tak berapa takwa, tak berapa takut. Kita main agak-agak, ya ke? Ya ke? Ha, payahlah. Ya, ada rezeki melalui kita bersyukur. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, aku akan tambah, kata Tuhan. Siapa yang kufur, maknanya engkar dengan nikmat yang Tuhan bagi, maka inna azabi lasyadid. Ya, azabku sangat pedih. Kalau harta dunia, kesihatan yang kita tak bersyukur, maka Allah Ta'ala akan tarik balik kesihatan, Allah Ta'ala akan balik rezeki yang Tuhan bagi. Kalau kita bersyukur, Tuhan tambah. Walaupun isteri kita membebel dan sebagainya, kayak abang-abang, bersabarlah. Alhamdulillah. Jangan marah. Kenapa? Tuhan akan tambah bila kita bersyukur. Balik membebel, abang, meeting ke dating? Sabar. Syukur, alhamdulillah, isteri ku membebel. Ada juga muzik. Cuma hari ni muzik rock. Dia main trash hari ni. Balik-balik popa tak berhenti-henti. Oi, trash nampak? Kan. Tukar-tukarlah sekali-sekala kepada keroncong ke, irama Malaysia ke, tak? Ini main trash saja. Kan. Rock kapok. Kan. Syukur kita. Ha, siapa yang bersyukur, la azidannakum. Aku akan tambah. Jadi siapa yang ada satu tu memang tak syukur.
Kurang sukunya. Kalau lebih sukunya, jadi akak-akak kalau balik rumah membebel, laki dah tak marah dah. Tak muncung, tak apa, dia senyum je. Kenapa bang? Abang bersyukur. Bahaya. Bahaya tu. Dah jangan marah lagi. Cukup bang. Tak payah syukur lagi bang. Kerana saya tak sanggup dimadu. Kan. Kak tu terang gitu. Kan madu kan manis? Bagi abang. Kan bagi kita memang manis. Jadi yang pahit tu, itu madu lain. Madu yang ada suat nikah. Kan. Madu manis, tak ada suat nikah. Madu lebah. Kan. Madu ada suat nikah, pahit kan? Ada yang pernah rasa? Tak ada. Tak percaya, tanya Saleh aku. Dia selalu buat balik madu yang ada suat nikah. Baik, habis tu. Yang keempat ya. Jadi ada beberapa rezeki lagi. Melalui takwa, melalui istighfar, melalui tak ada usaha. Dan ada yang melalui usaha. Apa? Wa inna, wa inna ma. Wa inna lil insan. Wa anna lil insana illa ma sa'a. Dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Nah, yang ini umum. Tuhan bagi rezeki ni sebab dia melalui sifatnya Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Dia umum. Siapa rajin usaha, dia akan dapat. Tak kira dia kafir, tak kira dia Islam. Orang Cina kuat usaha, maka kaya pada kita. Kan, orang-orang Yahudi di dunia lagi kuat usahanya. Kan, bukan saja usaha terdapat dunia, usaha menipu kita pun pun dia kaya. Sebab rezeki itu berbentuk duniawi, maka Tuhan bagi kepada siapa yang kuat usahanya. Maka pepatah Arab mengatakan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh, dia akan dapat. Kerana itu rezeki berbentuk itu, usaha kita. Dan ada rezeki yang datang melalui apa? Sedekah. Kita bersedekah, maka Tuhan akan tambah. Masalul lazina yunfikuna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti orang yang menanam sebiji benih, lalu dia tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 buah. 1 buah. Maknanya ada 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Taala boleh tambah kepada siapa yang dia kehendaki. Lebih pada 700 pun boleh. Dan dalam pemberian itu, Al-Quran pula menyebut laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra walakinal birra man amana billah wal yawmil akhir. Kebaikan itu bukan memandang kepada timur atau barat, tetapi orang yang beriman kepada Allah Taala. Dan begitulah juga pemberian yang kita nak bagi, mesti bagi yang kita suka, yang benda itu bernilai. Ada apa dalam Al-Quran tu? Laisa rabbil antwalu kan antunfiku mimma tuhibun lantana lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Tidak diterima kebaikan atau tidak dianggap suatu kebaikan melainkan kamu beri apa yang kamu suka. Maknanya benda itu masih bernilai. Janganlah pula kita ada kereta sebiji, kita suka, kita pun bagi kereta tu. Ustaz cantik Murano ambil ya. Wah, itu kaya nampak. Boleh bagi gitu je. Tidak. Maksud sini benda yang kita masih suka. Benda mungkin kasut kita ada 2-3 pasang kasut. Ada anak buah tak ada kasut. Pakcik minta kasut sepasang. Ambillah, pilihlah mana satu tu. Jangan ambil semua. Kita bagi. Mana benda tu masih boleh. Jangan kita bagi, ambil baju yang koyak dah tak boleh pakai dah. Collar pun dah terkoyak. Kan? Poket pun dah sengit dah sebelah. Bagi. Itu maknanya benda yang kita tak mahu. Dan tak ada nilai. Tak dikira. Yang dikira benda yang masih bernilai. Kalau kita bagi orang, orang lain masih boleh pakai. Itu maksudnya yang bernilai. Okay. Yang tu nanti saya forward ke Fadil nanti. Siapa nak minta dengan Fadil. Saya sebut 4 je. Tidak tak habis pula sini. Baik, yang kelima. Kemudian maka dikehendak bahawa menjatuhkan dia di dalam ujub jika berkata ia apa yang membesarkan dikau, dan jikalau engkau, maka jika dipelihara Allah Ta'ala akan dia ditolaknya dengan berkata bahawasanya bangkitan bagi Allah Ta'ala di dalam yang demikian itu tiada aku, dan iaitu yang menentukan daku dengan taufiknya, dan dijadikan bagi amalku harga dengan kurnianya, dan jikalau tiada kurnianya maka apa ada harganya ini amal pada jamba ni'matillah atasku dan lambung maksiatku baginya. Jamba mana di sisi ni'mat Allah Ta'ala.
Jadi syaitan datang dalam bentuk yang kelima, dia suruh kita ujub. Ujub maknanya kita kita tidak beritahu orang. Ujub ni dia heran diri sendiri. Kita habis katakan semayang tak? Kita semayang seorang-seorang kat rumah tengah malam bangun tahajud, habis semayang je kita pun tak nafal ke. Alhamdulillah orang soleh aku. Oh, kan. Mudah-mudahan dengan ini boleh masuk syurga. Wah, dah. Dah. Dia rasa apa? Wish, bagus aku sekarang. Semenjak dua menjak ni, semenjak sambut birthday ni, rasa lain macam. Buat buat ibadah pun rasa semangat. Agaknya aku ni sudah orang beriman rasanya. Ha, kan. Dia dia sendiri, dia perasan. Sendiri-sendiri. Orang tak kata pun. Dia tak beritahu orang. Dia tak adalah cerita kat orang, "Wish, semalam aku aduh, tak tahu apalah." Pasal apa? Tak boleh tidur. Habis tu kau buat apa? Apa lagi semain tahajud lah. Ha, itu riak sebab beritahu orang. Ini dia tak beritahu. Diam-diam je kat rumah. Eh, kau nampak letih je Fadil. Semain tahajud? Tak ada lah. Tapi dalam hati, tahu tak apa. Ha, itu jadi ujub nama dia. Ha, ini contoh je Fadil. Panitia makan nasi. Ha, yang keenam. Kalau dia datang, ia akan dia daripada jalan yang keenamnya dan iaitu terlebih besarnya dan tiada tetap atasnya melainkan tiap-tiap orang yang jaga dan iaitu bahawa berkata ia ijtihad olehmu di dalam sir yakni tersembunyi, maka bahawasanya Allah Ta'ala lagi akan menyatakan dia atasmu dan dipakainya tiap-tiap amal yang dikerjakan dia dan berkehendak dengan yang demikian itu satu bagai daripada bagai riak. Maka jika dipeliharakan dia, Allah Ta'ala ditolaknya dengan berkata ia, "Hai mal'un," iaitu yang dilaknat, "hingga sekarang adalah kamu datang akan daku di dalam berjalan membinasakan amalku dan sekarang kau datang akan daku daripada jalan membaik akan dia supaya membinasakan dia. Sesungguhnya aku hamba Allah dan ia Tuhanku. Jika dikehendakinya dinyatakan dan jika dikehendakinya disembunyikan." Ha, maknanya yang ini syaitan kata apa? Kau buat bagus-bagus. Ha, tapi buat diam-diam. Jangan beritahu orang. Kau bangun tengah malam, diam-diam, jangan cerita kat orang. Tapi kau sujud lama-lama kan, sampai hitam dahi kan. Supaya apa? Nanti kau tak cakap pun orang tahu. Dan Allah Ta'ala akan menunjukkan, menyinarkan muka kamu. Jadi bila orang tengok dahi kamu hitam, orang kata mesti kau kuat semayang walaupun kau tak cakap. Gitu. Tak, syaitan hasut kita. So kita pun, wah, lama-lama buat secara rahsia tetapi ada riak di situ. Ha, sehingga kan apa? Orang nampak. Ha, dia buat dalam diam-diam dah, tapi dia nampak juga melalui apa wajah dia dan sebagainya. Ha, ataupun dia jalan tunduk je. Ke semenjak dua menjak jalan tunduk. Din, ajak. Hai, okey. Isteri sana dah. Dah. Ini yang lain pula ni, mengandung. Ha, betul. Dia jalan tunduk. Ha, kita kita menunjukkan melalui perbuatan ataupun penampilan kita seolah-olah nak beritahu orang lain bahawa kita orang baik. Kita orang soleh. Kitalah orang alim dan sebagainya. Itu riak melalui perbuatan. Okay. Apalagi kalau melalui percakapan, lisan kita. Yang memberitahu orang, kau tahu aku tiap-tiap malam, okay, kalau tak bangun semai tahajud tak sah. Tak boleh tidur aku. Jadi kalau kau nak masuk syurga dengan aku, ikutlah aku. Amboi. Hebat dia dah. Macam dah confirm dah dia masuk syurga. Ha, gitu. Ini jalan yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Yang terakhir, kemudian maka datang akan daku daripada jalan yang ke-7 dan berkata ia, "Tiada hajat bagimu kepada amal ini kerana bahawasanya kamu jika dijadikan kamu bahagia, tiada memberi mudarat akan dikau meninggalkan amal. Dan jika dijadikan engkau orang celaka, tiada memberi manfaat akan dikau perbuatannya. Maka jika dipeliharakan Allah Ta'ala." Ha, ini satu lagi. Apa? Alah, tak apalah. Kau semayang je lebih kurang. Ya, kalau kau suka kau semayang, tak semayang, tak suka pun tak apa. Sebab apa? Kalau memang Tuhan dah takdirkan kau kaya, kau bagus, bagus juga kau. Ya, tapi kalau kau semayang banyak sekalipun, kalau kau takdirkan Tuhan dah takdir kau gagal, kau merana, merana juga kau. Ada tak dalam fikiran kita gitu? Ada orang dia kata, "Alah ustaz, kenapa nak doa lebih-lebih, nak apa lebih-lebih?" Sebab kalau tu semua kan di sisi Tuhan. Semua telah ditetapkan Tuhan. Kalau Tuhan kata bahagia, bahagialah. Kalau Tuhan kata accident, accident lah. Memang tak boleh kata apa. Ha, itu orang yang menyalahkan Tuhan dalam takdir dia. "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa yang menimpa kamu yang baik-baik itu ia dari Allah.
apa yang menimpa kamu yang tak baik itu dari dirimu sendiri. Ketika kita bawa motor laju, kan kita celok sana celok sini, kan kita potong semua lori, bas dan sebagainya, tiba-tiba kita masuk bawa stem rule, kita kata salah Tuhan. Ini dah Tuhan takdirkan saya mati bawa stem rule. Siapa yang pergi cari stem rule? Kan? Stem rule pula tengah berjalan, tak mati katak. Itu kata mati katak. Mati katak maknanya lepas stem rule lalu apa jadi? Skeping. Jadi skeping badannya. Katak kan kena gelek. Jadi, kalau kita tengok katak tengah jalan, mati katak iaitu lepeh. Itu masuk mati katak. Jadi orang kita tukar mati stem rule. Mati kena gelek ke stem rule macam mati katak. Jadi kita tak boleh salah. Tuhan kata awak mati je, yang Tuhan takdir mati. Tuhan tak kata mati bawa stem rule. Siapa yang pergi cari stem rule? Kita. Sebab kita celok sana celok sini, boom, stem rule. Jadi kalau kita kata itulah kesalahan tu sebenarnya yang tak baik itu daripada kita, kerana kita yang memilih. Tuhan akan bagi kita akal, Tuhan bagi ilmu dan sebagainya. Kenapa kita memilih jalan singkat atau kita memilih perbuatan yang tidak baik, sedang kita boleh pilih yang baik? Bermakna di situ kalau lahirnya kejahatan, dia adalah pada kita. Sebab Tuhan hanya buat yang baik saja, yang jahat tu kita pilih. Sebagai contoh, Tuhan buat iaitu orang-orang yang semayang boleh menyelamatkan fahsyah dan mungkar. Tiba-tiba kita tak semayang. Bila kita tidak semayang, apakah kerana Tuhan yang tak bagi kita semayang? Tidak, kita yang memilih untuk tidak mahu semayang. So dengan izin Allah Ta'ala, sebab kita memilih tak mahu semayang, maka Tuhan izinkan, tak apalah, tak masalah. Jadi bila kau tak semayang, maka ini kesan-kesan dia. Kesan keburukan yang akan timbul daripada tidak semayang, ini dia, 1, 2, 3, 4. Yang Tuhan suruh, semayang. Tuhan tak suruh kita tak semayang. Bermakna kita yang createkan benda yang tidak baik, bukan Tuhan. Itu. Jadi bolehlah dikiaskan kepada benda-benda lain dan sebagainya. Syarikat tidak akan potong gaji kita kecuali kalau kita memang ponteng atau tak siap kerja. So ketika tak siap kerja tu salah siapa? Syarikat ke salah kita? Oh, syarikat bagi banyak sangat kerja sampai tak dan kita nak buat kerja. Dia dah tahu dah bini aku baru beranak, bagi juga assignment contohnya dah. Jadi ketika kita menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan, maka itu salah. Yang sebenarnya muncul adalah disebabkan kita. Bila kita tidak buat yang baik, maka jahatlah. Ini bertepatan dengan hukum fizik. Kata Tuhan belajar kuantum fizik, pada kata malam ada tak malam? Kenapa siang? Apa beza siang dengan malam? Siang terang, malam gelap. Kenapa kita kata siang itu terang? Apa yang terang? Kerana hadirnya cahaya, kan? Jadi siang jadi terang kerana hadirnya cahaya, iaitu cahaya matahari. Bilik ini terang kerana ada lampu. Jadi apa itu gelap? Gelap bila tidak ada cahaya. Tapi asal gelap tu ada ke? Asalnya apa? Gelap itu kerana tidak ada cahaya. Satu nama yang kita bagi kepada bila tidak ada cahaya, maka dia gelap. Sebab itu hidayah dengan zulmah. Hidayah, petunjuk. Apabila ada petunjuk Tuhan, orang ini dikatakan orang yang berada dalam keterangan, siratul mustaqim. Tapi orang yang tidak ada petunjuk, maka dia dikatakan dia sesat, dolal. Dolalah sesat, iaitu zulmah, gelap gulita, dia tak tahu mana nak pergi. Itu beza dia. Jadi sebenarnya gelap itu tak ada. Gelap itu hanya dicipta apabila tidak ada cahaya. Matahari naik siang, matahari jatuh tak ada cahaya matahari, kita pun kata gelap malam. Ada negara yang sentiasa gelap ke sentiasa terang? 23 jam siang ke malam? Siang lah. Ada satu tempat di dunia ini 23 jam siang je. Jadi bila dia tidur, tidurlah siang, dah tak ada malam. Kalau tidur malam, sejam je lah. Itu pun tak sempat tidur, dah siang pula. Pasal malam tu sekejap sangat. Maka bagaimana puasa dia? Pening. Ingat kalau tak mufti kat situ, pening. Macam mana nak hukum? Macam mana saya nak puasa ni mufti? 23 jam ni, mana tahan?
Wallahu a'lam. Saya pun tak mau jawab sebab saya bukan mufti. Sekian. Ada soalan? Terima kasih kerana tak ada soalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana aftah lana wa bana qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.